Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah selamat datang, welcome Vanessa. Seperti yang pemirsa tahu, dulu Vanessa Angel ini pernah beberapa lama menjadi co-host dari Hotman Paris juga di acara Hotman Paris Show, betul ya Bang? Benar, Vanessa yes. Angel pernah jadi co-host ya. Hotman Paris. Betul sekali, sampai akhirnya ada masalah besar dan akhirnya tidak bisa bergabung lagi bersama dengan Hotman Paris Show. Benar. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal Abang melakukan sayembara untuk mencari siapakah yang cocok menjadi asprinya Abang, sepertinya kita mengalami banyak sekali kegagalan dan kemandekan. Masih belum ada yang final. Betul. Oleh sebab itu, kayaknya kalau menurut aku, udahlah daripada cari-cari, mendingan kita hadirkan aja the fenomenal yang memang sudah selalu menemani Abang di sebelahnya Abang yang menjadi asprinya Abang. Asal Abang jangan sampai cinlok sama dia ya. Kegigit loh. Awas loh, apalagi sekarang rambutnya jadi coklat kayak mbak-mbak Ameriki ya kan. Sambut sama-sama mantan aspri dari Hotman Paris. Apakah dia pernah digodain sama Hotman Paris? Oke, sambut sama-sama. Gua rasa Abang dan pemirsa juga sudah kangen banget sama aspri Hotman Paris yang sudah lama absen ini. Sambut sama-sama ini dia, Sela. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang menepat semua dikit. Kangen dikit. Tapi kalau udah tersentuh begini, kangen ya banget. Lumayan lah. Abang suka begitu ya. Lu kemana aja sih? Gue dengar-dengar lu sampai masuk rumah sakit ya dipecat sama Abang. Bener gak sih? Abang kenapa? Suka gitu kalau ada yang baru, lupa sama yang lama. Padahal yang baru itu belum tentu loh yang terbaik. Iya gak sih? Iya gak sih? Abang udah punya calon pacar baru. Siapa? Uroknya pendek. Iya. Yeah. Orangnya manis dah. Namanya Ega Wek-Wek. Okay. Baiklah, welcome back Sela. Dan sesuai dengan tema kita, sepertinya semua welcome back. Sambut sama-sama welcome back Vanessa Angel di Hotman Paris Show. Body makin oke. Okay. Wow. Hot ya, hot. Hot. Halo. Oke. Vanessa keluar dari tempat yang kemarin malah makin cakep ya. Aduh. Bang, lu kalau makin cakep masuk deh Bang. Yuk duduk. Sayang silakan saya tepuk tangan dong. Serius ya. Vanessa gak kelihatan kayak abis masuk 5 bulan loh Bang. Kelihatan maksudnya untuk orang yang baru keluar dari Hotel Prodeo, kelihatan fresh dan cantik. Mungkin karena potong rambut kali ya. Potong rambut ya. Potong rambut kan. Selama ini kan aku selalu panjang rambut. Yeah. Sekarang potong pendek. Buang so, siap. Are you happy now? Yep. Kind of. Kind why? Ya karena ya campur aduk sih, happy juga, bersyukur juga setelah melewati proses yang panjang ya kemarin akhirnya berakhir juga. Iya. Yeah. Ya sedihnya juga ya karena mungkin masih trauma. Trauma. Ngelihat pandangan orang terhadap aku tuh kayak masih gimana gitu. 5 bulan di penjara. Iya. Bagaimana perasaan kamu melewati malam-malam yang hampa dan dingin? Sedih. Sedih ya? Aku tiap malam nangis. Tiap malam nangis? Iya. Oh. Dan kamu itu tidur berapa orang satu kamar, satu barak?
Jadi waktu di, jadi ada dua tahap kan. Waktu di karantina itu kan pertama kali masuk harus di karantina dulu. Belum masuk tuh ke tour blok kan. Di karantina itu aku diisi 48 orang. Satu kamar begini? Kamarnya kecil banget. Itu kayaknya kapasitasnya hanya untuk 15 orang tapi diisi 48 orang. Jadi gimana ya, tidurnya berdempetan, bertindih-tindih atau gimana? Tidurnya seperti gunting gitu. Jadi kaki aku di muka orang, kaki orang di muka aku ya. Atau enggak ya, tidurnya ganti-gantian gitu. Toilet enggak di dalam di luar? Di dalam, satu toilet. Satu toilet untuk 48 orang? Iya. Berapa? What a life. 48 orang. Satu toilet? Iya. Terus kalau misalnya, maaf ya sayang ya, kan pasti pernah dong 48 orang itu yang kebelet ada beberapa orang. Benar. Kebelet beberapa orang yang sama, gimana dong saya? Ya kesadaran diri aja, ya mau gak mau harus ngantri, tahan. Ada yang gak sampai berantem gitu gara-gara berlomba air apa? Iya, ada. Oh ya? Ya gak cuma masalah air sih, mungkin kan kita semua yang ada di dalam kan punya masalah yang sama ya, yang susah, terus masalahnya juga berat. Mungkin faktor stres juga yang mungkin ya itu yang memacu emosi, akhirnya jadi pada berantem gitu. Hal ada kecil gak, aja tuh jadi ribut. Kan biar bagaimanapun kan tidur depek-depek begitu kan saling bersentuhan. Ada yang sampai suka sesama wanita? Oh iya ada. Ada? Ada. Pernah kejadian ada lagi tidur, tahu-tahu di sana lagi berbuat sesuatu? Ada gak? Aku sih gak pernah lihat langsung, cuman ada dapat omongan-omongan sih. Karena aku menjauhi. Gak pernah ada yang sampai goda kamu, ini Vanessa oke juga nih. Mana? Ada.